Halo guys, balik lagi dengan gue Ferbi, masih dengan konten Magic Chess ya. Oke, kali ini kita balik lagi ke original server ya guys ya, karena updatean terbaru di advanced server itu dihapus ya, entah kenapa dihapus. Itu tahu mau diundur atau gimana guys ya. Aduh, kita nggak dapet codigi. Udah, kita lupain dulu sejenak ya advanced server ya. Sini sekalian nih, gue mau nyoba make Commander Remy 3 ya guys ya. Karena kan semenjak di nerf itu udah jarang banget bener ya, nggak, malah hampir nggak ada ya yang make Remy 3. Nah, di sini gua kasih tipsnya nih guys ya. Kayak tadi misalnya, kalau kalian dapet codigi sih ini lebih enak. Kalian cukup pakai dua hero aja nih di awal kayak gini guys ya. Nih, tadi kita ambil Alucard sama Balmon dapat ya, kita jual dia itu. Alhasil gold kita sekarang 9. 9 kita cukup pakai dua hero aja ya. Nah, triknya itu kalau pakai dua hero kalian jangan dipisahin gitu guys. Lebih baik digabung. Kenapa? Nah, kalian bisa lihat ya tadi. Kalau kalian perhatiin kan ada dua sisi ya creep-nya itu, atau ya apa ya namanya ya, itu creep-nya lah pokoknya. Nah, kita fokusnya sebelah kiri gitu guys. Jadinya yang sebelah kanan dia ada waktu buat jalan dulu guys. Buat jalan, buat nyamperin itu ya guys ya. Nyamperin yang sebelah kirinya. Nah, itu yang dipergunakan guys kalau pakai dua hero dong. Beda ceritanya kalau kalian mepetin, atau bukan mepetin namanya, misain lah, saling berhadapan, itu bakal cepet mati karena nanti satu hero kalian pasti dihit sama dua creep ya guys ya, sama yang gerobak sama yang depannya itu, yang prajuritnya itu. Nah, triknya kalau pakai dua hero gitu doang guys, pasti itu menang kok kayak gitu, dua hero doang. Asalkan posisinya kayak gitu, kalian bisa lihat ya di sini, padahal hero gua juga harganya 1 gold, harga 1 gold yang dimana ya masih lemah guys. Kalau masih bintang 1 mah ya nggak ada papanya. Oke, di sini sesuai sama commander ya guys ya, kita mau coba nih combo dan ya meta-meta yang dulu lah guys ya, tentang kayak ini kita bisa jual dulu. Remy 3 itu rame, identik sama apa guys, MM ya guys ya, udah pasti identiknya sama MM. Di sini kita bakal coba apakah masih worth it enggak ya, masih bagus enggak sih Remy 3 dipakein atau main combo MM ya guys ya. Oke, nah kalau main Remy ya triknya gitu, Remy itu sebenarnya enaknya tuh bukan di gold ya guys ya, goldnya bonus aja sih sebenarnya, soalnya enggak terlalu banyak juga sekarang ya. Kalau sekarang, nah gunanya tuh buat apa, buat kita maksimalin di fatbox ya guys ya. Nah, sekarang kan zamannya tuh mainnya pada low strike semua guys ya. Kayak Commander Egi 3 tuh bener-bener dipakai terus sekarang. Gak kayak sebelumnya. Nah, jadi kebanyakan pada low strike ya guys ya. Low strike gitu deh. Nah, dia kan pasti ngincer item di fatbox ya guys ya. Item entah kristal atau ya pokoknya item yang bagus. Nah, kalau kalian pakai Remy 3 itu enaknya ya guys ya, gua tahu nih. Kalian bisa ngatur nih darah kalian ya, karena di round 2 kali bisa itu guys mencet, di satu round perencanaan ini aja 2 kali bisa mencet nih ya. Tadi kalian bisa lihat ya, di sini gua habis mencet tuh 81, karena kita baru kalah sekali ya guys ya. Nah, tapi misalnya belum terbiasa pakai Remy 3 ini pasti bakal panik ya. Kenapa ya, karena kan kita ngorbanin HP guys ya. Itu kalau ya, kalau kalian belum terbiasa bakal panik sih, sama seperti gua dan mungkin kalian yang sudah mahir lah ya guys ya pakai Remy 3 itu bakal tahu kalau pertama-tama itu pasti kayak panik-panik gitu ya guys ya. Oke, di sini udah tahu ya setupnya ke MM, setup ke MM udah pasti kita ambil weapon master. Jadi kita lupakan sejenak ya guys ya di admin servernya. Ya karena hilang, nggak tahu kemana juga guys. Nice, dapat DAS kita. Oke, nice banget dapat DAS. Berserker Fury ada. Oke. Ya identiknya kalau main Remy itu ya bintang 3 ya. Karena kita punya lebih unggul gold lah guys buat ngeroll. Nah, kayak gini.
contohnya ya. Oke, ada Moskov, kita ambil. Naik level aja guys ya. Ntar kita roll. Ih, nice Bruno dong. Bruno ya guys ya. Bruno loh. Dapat Bruno di level 5 loh ya. Kurang apa lagi nih guys ya? Wah, ya udah sih ini enak sih jalan. Coba kita ambil. Cloud. Udah sih nggak perlu ambil ini guys ya. Udah. Cloud. Dapat Cloud sih ya. Hoki nih guys nih. Benar deh ini. Hoki guys ya. Ini baru pertama kali ini guys nih ya record make Remy 3. Karena penasaran, gue kaget lihat di admin server rame ya. Di channel-channel lain udah pada ngebahas. Duh, kata gue juga iya juga ya. Nggak ada ini di admin server. Ya udahlah, kita balik ke original server ya guys ya. Tapi ya berharap sih bakal keluar ya, tapi juga gimana? Banyak yang nggak setuju juga guys. Kalau kalian setuju nggak kalau update itu keluar? Mungkin banyak ya pandangan berbeda ya, entah yang setuju entah yang enggak, karena kebanyakan sih yang enggak setuju ya, karena kan pusing ya, alasannya pasti pusing, sinergi baru ya gitulah. Nice, bintang 2. Nah enaknya gini guys ya, make Remy 3 tuh. Tapi sayang banget itu di nerf tuh kemarin tuh. Ya emang sih harus di nerf mah, harus ya guys ya. Terlalu OP. OP-nya itu benar-benar parah guys ya. Hampir setiap round tuh pasti semuanya. Pernah paling satu round itu Remy 3 semua ya. Kan gila kan ya guys ya. Commander lain sampai nggak laku. Nah, kalau sekarang tuh commander-nya laku nih, ada Bersi nih. Bersi sekarang commander baru keluar ya guys ya. Belum lama juga. Nah, itu banyak dipakai Bersi 1 terutama ya. Oke, okay, nice. Mia MM kita belum bisa nyala ya guys ya. Ntar dulu kita lihat. Aduh, nice banget. Satu lagi Martis kita bintang 3 ya. Oke, ini first time kita main di original server lagi guys ya, terutama pakai commander Remy. Jujur semenjak di nerf itu gak pernah guys, bener dah gak pernah lagi, karena ya udah susah juga. Bahkan dapat 5 gold aja kan range-nya itu kan antara 1 sampai 5 ya guys ya. Dapat 5 itu susah loh guys. Mentok-mentok 4 dapatnya tuh. Ya entah ya gimana itu, nggak tahu juga ya, tapi kita ngincarnya bukan di situnya guys ya. Ya gold lah buat bonus lah. Nah, karena sekarang tuh banyak yang main make Egi. Nah, itu guys yang bisa kita unggulin ya guys. Coba kita taruh item di Cloud. Coba kita lihat ya, item di Cloud gimana. Kalau full nih. Satu lagi nih, sayang banget nih Martis kita ya guys ya. Oke, udah lawan Wester assassin tapi gitu ya guys. Oh. Nice, sakit juga ya. Iya sih, kalau udah DAS sih udah item wajib yang Cloud deh guys ya. Wah, kita ini hoki nih guys nih. Dapat Cloud Bruno di awal. Karena biasanya nggak dapat, biasanya di sini tuh dapetnya Kari, Wanwan, Mia, Moskov, ya udah sekitar itu. Paling mentok-mentok Bruno nih, Bruno muncul ya. Ya kalian semua tahu lah ya guys ya. Kalau ya Cloud itu pasti diambil sama yang main Lester, tapi ya. Nice. Bintang 3 ya. Wah, semoga bisa ngegendong tim kita ya guys ya. Oke. Okay. Nah, sini nih Kari keluar ya. Moskov kita masih bintang 1 nih, masih pada kurus-kurus semua, guys. Enggak apa-apa lah ya di sini. Darah kita 51. Tapi kita bisa ngebalikin keadaan ya guys ya. Dari awal darah kita paling dikit, nah kita semakin kuat musuh jadi menyesuaikan darahnya guys ya, sama kayak kita. Nah, itulah Remy, ibaratnya commander comeback lah. Kalau dulu ya itu benar-benar comeback banget lah. Darah masih tinggal 20 ibarat tuh bisa comeback loh guys. Comeback itu parah. Oke. Nanti di terakhir ini mendekati Facebook kita bisa pencet guys ya, bisa pencet apa namanya?
skill remi kita, karena itu emang triknya ya, triknya buat kita dapat posisi lebih awal untuk ngambil item ya guys ya, item atau ya semoga dapat sinergi lah, sinergi apa aja ya, entah dragon altar, elf juga boleh, tapi lebih cocoknya dragon altar guys ya. Oh, oke. Sini Bruno kita bintang 2 guys, kita taruh item fullnya dulu coba ya. Oke, aduh, gak ada apa-apa ya guys ya. Oke, udah lawan Lester lagi. Lester apa nih guys? Oh, dia masih main standar ya. Pakai elementalis nih, combo awal banget ini guys. Harusnya sih udah diganti dia, udah kayak gini deh. Harusnya ya, harus udah berlari ke wah, cocok Martis. Cocok, aduh, mantap banget. Oke, ada yang main satu lagi nih di keren. Kita doang ya guys ya yang main MM. Nah, dia ada yang main MM juga ternyata. Tapi kok make Franco? Anehnya itu make Franco. Kok mau bikin Northern Veil MM. Tapi menurutku susah ya guys ya sekarang. MM. Oh, ada Dragon Altar. This slot enggak item copy. Aduh. Dari kita ambilin aja ya. Kita ngorbanin Nuzclaw ya guys ya. Demi buat ngambil kristal Dragon Altar, karena itu penting banget ya guys ya. Apalagi ditaruh Mia nanti. Nah, attack speed-nya itu beda banget ya. Kalau Mia cuma ditambah Golden Staff, karena kita ada Golden Staff ya kebetulan. Nah, kalau ditambah sama itu lagi apa namanya? Dragon Altar itu bakal menggila banget guys attack speed-nya, karena Mia-nya masih bintang 2. Jadi kita taruh Bruno aja guys ya. Supaya dia cepat ngeluarin bolanya, kan sakit juga Bruno. Nice. Nah, udah area-area depan kita udah bintang 2 gini sih. Udah aman ya. Coba kita pakai Lu Yi dulu guys buat CC-nya ya, buat crowd control-nya. Pasti butuh ya, setiap combo tuh pasti butuh crowd control lah guys. Entah dari tank, entah dari mage, elementalis tuh pasti butuh guys. Crowd control ya. Nice. Cocok. Aduh, miss terus ya. Aduh. Tendangan sih madun. Der. Waduh. 1700 lumayan juga guys ya. 1700 apa 17.000 tadi. Oh, Mia lagi. Tapi udah level 7 sih. Coba deh kita kumpulin aja guys ya. Aduh, enggak deh. Aduh, kita nggak bisa nih jurus jual Lu Yi. Nah, kita masukin ini karena sayang mau buang kari ya guys ya, mau buang kari sayang juga, lebih baik kita buang Lu Yi-nya, kita pasang wan-wannya juga, wan-wannya dulu, dia kan bisa aktifin Dragon Altar juga. Aduh, lawan Blaster lagi guys, capek deh ya. Ini nih makanya tuh gue salah satu yang mengharapkan update terbaru tuh keluar cepet keluar gara-gara itu hari-hari Wester ya guys ya. Oke deh, gue juga udah lama nih gak main Wester guys ya. Coba nanti kita lihat. Nah, kalau yang sebelumnya kan Remi 3 itu, aduh, udah sih nggak ketulungan ya kalau udah pakai Wester ya. Itu bener-bener gila banget ya, apalagi udah dapet Codi gitu. Nah, nanti next video selanjutnya gue bakal bikinin deh main make itu ya guys ya, make combo Wester. Kita bakal lihat nanti apakah masih kuat nggak sih. Nice. Ada Bruno lagi. Sebentar kita jual ini. Nah, gini ya, karena Argus udah sih cukup bintang 2 aja ya guys ya, gak susah juga, lebih baik kita bintang 3-in Mia yang harga 1 gold. Karena tadi dilihat dari musuh-musuh juga sedikit yang make MM. Gak tahu juga ya kenapa ya. Nah, kalau kalian nih mau main MM ya guys, mau ngikutin kayak seperti gua gini, ada dua opsi. Aduh, Dragon Altar lagi. Udah, kita ambil Dragon Altar aja ya. Ambil dua opsi. Opsi yang pertama, kalian bisa pakai Commander Remi ini. Ya guys ya, bisa pakai Commander Remi ini, atau yang paling bagus sih menurut gua di bus ya, di bus-bus lah. Bus 1 yang free roll itu, nah itu bagus karena dia kan ngeroll gratis ya, ya tapi
kalian harus sering berlatih juga kalau pakai bus itu, karena dituntut buat low streak dulu di awal, kalian ngalah lah ibaratnya. Karena kan skill busnya itu bus satu dia aktif kalau roller gratisnya aktif kalau kalian nerima damage dulu guys ya di awal. Nah itu bisa buat nyari antara Zilong bintang 3, Martis bintang 3 ataupun Mia bintang 3 guys ya. Oke, okay, nice Martis, cocol. Udah lumayan juga ya guys ya. This rivalnya. Aduh, Mage. Oh, sama juga nih. Sumpah guys, ya sedikit kangen sih. Udah lama banget kita nggak main di original server, guys. Kemarin fokus bener-bener di advance server, taunya di PHP in ya guys ya. Hilang dong. Oke. Okay. Coba kita taruh di sini dulu. Aduh, sebentar. Oke, okay, Claude. Nice Claude lagi guys ya. Wah, mantap banget nih. Udah gini item DAS Dragon Altar sama Golden Staff ya. Udah ini item wajib sih. Bruno kita bisa taruh ini aja nggak apa-apa guys ya. Kita bisa taruh ini, coba kita ambil ini ya Dragon Altar ya. Nah, Bruno tuh cocok buat sama BOD ya, karena dia bakal gunanya nanti kalau dia udah ngeluarin skill. Bola-bolanya itu bakal sakit banget ya guys ya. Tapi kalau Claude itu item wajibnya sebenarnya hanya satu sih, yaitu DHS. Nah, Golden Staff sebenarnya bisa di Mia nantinya ya. Ya itu pintar-pintar kalian aja guys, atau nentuin pembagian item ya. Saran gue sih kalau misalnya itu jangan kalian satu dah kalau main MM tuh. Satu item full di hero kalian ya, misalnya item bagus-bagus banget itu sesuaiin lah kayak kegunaannya gitu. Oke, okay. Kita Moskov, nice banget, baru jadi Moskov ya, bayangin ya guys ya. Bruno satu lagi, kita masih ke Fatbox nih guys ya. Kita bisa pencet skill Remy kita, tapi tunggu dulu, kita atur posisi dulu karena tadi masih bahaya ya kalau udah kita kena bom Aurora. Oke, okay. Ini awalan udah bagus banget ya guys. Aduh, Bruno terlalu maju guys. Lawan Mage lagi. Nah, lawan Mage ini nih miss-missnya itu yang malesin. Tapi untungnya S Media udah mati ya guys ya. Sama Argus kita cocok lagi, nice. Aduh, itu nggak habis-habis lawan itu guys. Lawan Kufranya, bola-bola. Nice, mati kau. Oke, okay. Nice banget. Oke, okay. Nah, kita masuk Fatbox ya guys ya. Tadi udah pencet skill Remy kita. Ada MM. Aduh, slot MM. Diambil sih nih MM-nya. Diambil sih. Lo. Udah ya. Udah gini mah ya guys ya. Udah ya. Ah, udah sih, gila sih nih. Dilepas dong, udah kita nggak pakai karya guys ya, udah benar nih. Nah, kita bisa bikin ke 6 Dragon Altar nih guys ya. Coba kita lihat ya apakah kita bisa bikin 6 Dragon Altar. Ini jarang-jarang juga guys ya bikin 6 Dragon Altar. Nah, susah. Butuh banyak kristal, apalagi kita nggak pakai Egi. Nggak pakai Egi 3 ya. Yang dimana memungkinkan buat dapat banyak kristal. Jadi di sini kita pakai Remy 3. Oh, aduh, Bruno kita lupa dipindahin, guys. Ayo Bruno sempat, aduh nggak sempat nge-skill. Tapi kita masih menang sih. Oke, kalau udah kita sakit juga ya, guys ya. Nice, mati kau. Oke, Link. Luoyi, tapi kayaknya Luoyi sih daripada Link ya, buat CC juga soalnya. Tapi kita ambilin aja, kita ambilin dulu ya guys ya. Oke, sebentar, kita ambilin dulu. Coba kita roll. Oh, Mia lagi. Oh, ada Yuzhong. Oke, oh nice banget Mia bintang 3 di di level 8 ya guys ya. Mia, aduh nggak sempet
nggak sempat. Ini pakai ini nanti Bruno, dia megang ini satu aja guys ya. Namia seperti yang gue bilang tadi, Golden Staff udah itu aja cukup. Kita pembagian itemnya udah pasti buat kayak gitu guys ya. Nah kita nggak pakai link sih, lebih ke Yuzhong ya buat crowd control juga. Karena kan Yuzhong kalau udah berubah jadi naga itu dia stun-stunnya ada ya guys ya. Dah ini gini aja. Wah kita bisa dapat kristal lagi ya. Aduh udah dapat 2 kristal loh. 3 kristal malah, 2 dagon altar sama 1 MM. Oke, ini tidak direncanakan ya guys ya. Karena kita ini pertama nyoba juga pakai Remi 3. Remi 3 apalagi nih. Yang udah jarang banget lah yang pakai guys ya. Coba kalian bisa pakai atau mau make combo ataupun ya guys ya. Gua bilang sih cocok ini make combo mage nih. Mage kalau Remi 3 guys ya. Mage MM itu cocok. Mau rester ya, itu cocok banget. Ya yang kuat-kuat lah ya guys ya. Tapi kalau kalian mau main kayak Celestial, nah itu kurang tahu juga gimana guys ya. Gua belum pernah nyoba sih. Nanti kita coba ya guys ya. Kita membangkitkan lagi Remi 3 ya guys, membangkitkan kejayaan Remi 3 nanti. Karena para YouTuber lain juga jarang ya pakai Remi 3 ya, kecuali ada Bang AB ya, AB Kasket itu dia. Gue pernah lihat dia pakai Remi guys ya. Di live stream juga. Oke. Okay. Nice. Kita ada slot, ada kopi padahal ya guys ya. Enggak usah udah. Nah. Kita bisa pencet 30 sih masih aman lah ya guys ya. Satu slot lagi ini nih. Satu slot lagi kita bisa 6 dragon altar. Sebenarnya bisa, kita tinggal copot Martis sama Martis aja. Kalau enggak ini copot Argus ya, tapi kita harus ngorbanin life steal nanti. Waduh gila sih kalau udah bintang 3 guys. Aduh mati kita. Ya kalah kita guys. Ya. Waduh 6 bintang 3. Dia asli atau hoki tuh dapat elementalis ya? Coba kita lihat. Karena Claude-nya kan kita ambilin juga ya. Gimana sih? Ah hoki dia guys, elementalis ya. Hoki dia hoki. Oke, semoga udah kita harus pindahin ya guys ya, nggak boleh kayak tadi, bahaya juga. Oke, ayo kita tahan please slot kita, soalnya belum dapat slot nih guys ya. Aduh kalau udah lagi nice Bruno. Kita belum dapat slot nih soalnya nih. Nice, kita masih lawan ini. Nice banget itu, itunya kena sama kita ya guys ya. Nah Carmilla nggak sempat nge-skill, Jovete juga udah mati, ditembakin sama Claude. Udah sih, kalian bisa lihat ya tuh Mianya. There satu loh, nggak apa-apa. Tuh ada kemungkinan kita nggak langsung lawan ini guys. Ini bahaya juga tuh dia Western, dia tahu kita main MM ya guys ya. Counternya ada di Western karena aduh gila sih. Itu miss-missnya itu loh. Kayak Karina, aduh udah sih. Oke. Nah, di sini masih kemungkinan kita bisa masuk ke itu ya guys ya. Kalau kita lawan klon nih, kayaknya bakal lawan klon kita. Bakal lawan klonnya si ini. Siapa ya tadi nah? Bentar kita roll dulu. Aduh, retail. Kita enggak ambil retail lur, bayangin deh tadi ya. Klonnya si Since TYZ ya kemungkinan kita. Lawan si klonnya ya. Dah. Satu lagi berarti ayo. Nah kan benar ya guys ya. Aurora bintang 3 loh guys. Tapi enggak apa-apa. Daripada di Cloud bintang 3 guys ya. Dia ada kristal blaster juga, bahaya soalnya. Nice, mati kau. Mia mati, bunuh Cloud-nya. Nice banget. Oke. Kayaknya si Yans Adit mati nih guys ya. Oke, nice. Tinggal berdua. Kita dapat slot nih guys ya. Udah sih. Udah ya. Jadi nih 6 MM, 6 Dragon Altar. Ada MM sih tapi kita lebih milih itulah slot, bahaya juga nanti kalau ngasih slot ke musuh ya. Aktif 6 maginya tadi dia lebih pilih
aktif 6 westernnya ya, karena dia tahu kita main MM. Oke, kita bisa masukin Yuzhong. Oh sebentar, nggak perlu diklon. Oke udah, karena ini pertandingan terakhir ya, udah kita kasih MM sama ini cukup, udah gitu aja. Oke, biar dia pas jadi naga ada kritikal-kritikalnya lah. 6 mm 6 da ya guys ya. Oke sebentar, kalau gini nanti loncat sini udah aman gini ya. Wow, Esme bintang 3 ya guys ya. Waduh gila sih. Ayo come on Yuzhong. Wah, udah mantap. Nice, ke situ auroranya bukan ke Aramia ya. Oh, nice banget kita menang guys ya. Aduh, miss-missnya gila banget. Gak bisa sih ngalahin Yuzhong udah megang kristal MM ya. Nice, kita menang guys ya. Oke, berarti disimpulin bahwa Remy 3 ini masih kuat banget ya guys ya. Kalian bisa coba deh, terutama main MM ya guys ya. Oke, thank you for watching, see you next video.